Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Aizah Jaiz akan tunjukkan anda cara untuk membuat bush mentong. Bush mentong ini terbagi kepada tiga bahagian utama: kepala atas, di tengah dan kepala bawah. Pada video bahagian satu ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat bahagian kepala atas bush mentong. Okay, bagi video ini saya akan menggunakan tali yang lebih besar daripada tali asal bush mentong. Okay, supaya anda semua dapat melihat lebih jelas. Tali ini adalah seutas tali. Okay, kita temukan. Okay, macam panjang. Kita ada tali kanan dengan tali kiri. Tali kanan dengan tali kiri. Okay, kita ambil tali kiri pertama ni. Okay, kita tali panjang sikit di bahagian tengah sikit. Okay, tengok sini ke arah sini. Okay, sekali lagi juga panjang kan, tengah sini. Okay, kita ambil ujung satu tali lagi, ambil ujung tali lagi di bahagian tengah juga. Okay, bawah, atas, bawah, lalukan dekat lubang ni, atas. Okay, apa yang kita nak adalah simporaga ni, satu keluar tali di atas, satu keluar tali di bawah. Okay, satu sekali saya ulang, satu tali di atas, satu tali di bawah. Okay, sekarang ni yang kita perlu kan, kita panjangkan kedua ujung-ujung tali ni. Okey. Nah, ujung panjang kedua ujung tali. Okey, kita mulakan dengan yang kita pegang dalam keadaan macam gini. Okey. Namanya satu tali ujung tali. Ujung tali kiri. Satu ujung kali kanan bawah. Okey. Sekarang ni nampak kan yang tali masuk yang dari sini. Okey, kita ikut dia tali yang ni. Kita ikut saja tali yang ni. Okey, masuk kan bawah. Atas. Bawah. Sampailah tali yang kita masukkan ikut tali yang ini tadi, dia keluar dan bertemu dengan tali yang terjuntai di belah atas atau kiri atas. Okey, dia akan bertemu. Dan kita pusingkan pegangan kita, ambil yang panjang, sama juga ikut yang tali masuk. Nampak? Tali yang panjang kita masukkan dengan ikut yang masuk ni. Atas, bawah, atas. Itu kalau boleh kita masa masuk, kita masa menyulam tali ni, tolong kemaskan tali anda. Jika tali anda berserabut ataupun tak mengikut tuntutan, anda punya kepala untuk bush mentong ini susah untuk menjadi. Okay, sampailah keluar kembali. Okey, tadi kan ada lebihan satu tali ujung ni, kita masuk dekat yang mula-mula masuk ni. Ini tinggal satu betul. Kita masukkan daripada bawah ke yang belah sini, daripada bawah ni. Okey,
Sekarang anda dapat lihat bunga seperti ini. Okey, dengan dua tali terjuntai. Saya dapat yang bunga. Okey. Okey, daripada bunga ini kita akan buat dia menjadi buah bola. Okay, ini. Macam mana daripada lepeh macam ni jadi macam ini. Okey, mudah saja. First kita yang ni ke atas betul, yang ni ke bawah. Yang bahagian bawah, yang ni bahagian atas, sekali kita ulang. Yang ni atas, yang ini bawah. Kita bawakan dia masuk ke dalam. Tolakkan dia ke dalam. Sedang dia, kecil dia macam ni. Kita dapat secara belum dan kita dapat lihat seperti ini. Okey. Untuk step seterusnya adalah kita kemaskan tali. Okey, kita ini masukkan ke dalam. Ikut saja. Kemaskan tali. Saya kemaskan tu sambil mengetatkan. Mengemas itu sambil mengetatkan. Dalam proses mengemas, tali panjang tadi yang kita yang terkeluar tadi, ekor dia kita dalam kita pendekkan dan diakhiri, wajib diakhiri dengan kita memanjangkan tali yang bawah ni. Setiap untuk tali. Okey, contoh yang ini sekali lagi saya tunjuk. Sebab dia ada dua tali, so kita kena buat dua kali. Okey, kemaskan yang ni. Tarik ini. Okey, kita tarik yang ini. Kita tarik yang ini. Kita tarik yang ini. Kita tarik yang ini. Dan terakhir sekali kita tarik yang bawah. Okey, dapat lihat. Ini merupakan kepala bus mentong. Okey. Dia mesti setiap kali bahagian tu ada dua, dua, dua. Dan ujung tali tu dia terletak di kanan dan kiri tu mesti selari. Okey. Dan atas kelopak ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Seperti Google anda. Okey. Lepas tu kedudukan tali yang keluar ini, keluar tali yang keluar ini mesti di bahagian dalam. Okey, seperti ini. Jika di bahagian luar keluar macam ini adalah satu kesalahan lah. Tapi mesti dia punya kedudukan tali ni, kalau anda buat step yang betul untuk saya, tali kedudukan tali ini akan di bahagian dalam. Okey. Anda dapat lihat. Okay, terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa untuk tengok video yang lain dan untuk episod yang kedua, part 2 untuk Bush Mentong. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Okay, saya target untuk dapat 1K menjelang hujung tahun 2018 ini. Okay, terima kasih.